Pagi, bos. Semangat pagi. Pagi, 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 bos, pagi. Pagi, bos. Semangat pagi. Pagi, 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 bos, pagi. Itu yang saya beri nama semangat. Semangat, bos. Saudara Rivaldo. Ya. Anda tahu kenapa saya panggil ke sini? Sebenarnya sih enggak, Pak. Anda saya panggil kemari karena Anda tidak semangat, Anda malas, dan Anda telah merusak moto MLM kita. Semangat menuju sukses. Semangat. Tapi perasaan saya setiap hari itu semangat, Pak. Tidak. Tidak seperti itu. Coba Anda lihat. Penjualan yang kian menurun, apa ini Anda sebut semangat? Downline kita yang nggak memenuhi target, apa itu disebut semangat? Tidak. Tapi, bos, itu kan... Tidak ada tapi-tapian. Gaji Anda saya potong, bonus Anda saya ambil. Uang makan nggak dipotong kan, Pak? Uang makan dipotong buat Roni Dozer. Ya, tapi kalau saya nggak makan nggak semangat, Pak. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu, itu hukuman buat kamu. Ya. Sekarang saya mau ke belakang dulu, mau nyekek ular. Oh ya, sebentar lagi meeting dimulai. Bos kurang ajar, semua dipotong, segala macam dipotong. Rasain lo ya. Nih pembalasan gua. Dengan cara kotor, nggak masalah. Boneka voodoo. Asli. Dari Afrika. Buatan temen gua. Tunggu bentar. Plus ditambah manual book voodoo. Kita baca. Pantangan. Setelah melakukan voodoo, tidak boleh bicara dalam bahasa asing. Termasuk yes, no, dan oke. Okay. Ah, nggak bisa ini gue bahasa Inggris. Kalau pantangan dilanggar, akan berbalik pada Anda sendiri. Hah, santai, gampang. Ini si cincang. Ayo masuk semua, masuk, masuk. Kamu pindah. Iya Pak, tenang Pak. Enyah, enyah. Silakan duduk, silakan duduk. Semuanya, semangat pagi! Pak, semangat pagi! Baiklah, saya akan mulai rapat saya hari ini, rapat kita hari ini maksud saya, dengan mengevaluasi hasil penjualan.